Berikut ini informasi apakah tablet itu bisa untuk WhatsApp. Nah, tablet itu kan bisa pakai iOS, kemudian Harmony OS, dan Android. Jadi perlu kalian ketahui kalau WhatsApp sekarang itu sudah bisa multi platform. Kalau misalnya kalian pakai tablet Android, kalian cari saja di toko aplikasinya. Kalau Samsung ada dua, yang Samsung Store sama Play Store. Dan di sini kalau mau download, kalian cek saja di sini. WhatsApp. Nah, kalau WhatsApp tersedia di sini berarti bisa kita gunakan untuk video call, chatting lewat tablet saja. Jadi ini dia ada dua mode, yang pakai scan kode QR bisa. Jadi yang aslinya tetap di HP Android kita atau iPhone. Yang pakai login pakai nomor HP juga bisa. Jadi kalau kalian ingin mendownload silakan saja, karena kalau tablet Android dia pakai Play Store, kalau tablet atau iPad itu dia pakai App Store toko aplikasinya. Jadi kalau mau download silakan saja pakai WhatsApp di tablet.